events ataupun single event di tahun 2023 ya. Kemudian juga khususnya tentang persepakbolaan. Ini jadi perhatian presiden ya. Dan kita sudah tahu ada juga impres dan kita ingin berbagai masalah yang sekarang dihadapi oleh dunia persepakbolaan ini segera teratasi ya. Jadi kalau misalnya sekarang Pak Zainuddin Amali mengatakan ingin fokus mengurus persepakbolaan, saya kira itu adalah satu hal yang bijak. Karena beliau tahu gitu bahwa masalah sepak bola ini sangat kompleks. Jadi ya, misalnya tadi soal mafia olahraga aja yang sekarang sudah di-launch gitu ya, menjadi salah satu isu, itu kan baru permulaan aja. Ada masalah-masalah mendasar lain ya yang terkait dengan masalah mafia olahraga ini harus dibenahi dan ditelateni. Nah, jadi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga tentunya juga